dan saya tidak punya wewenang. Saya sudah delegasikan semua. Di persidangan sudah itu tidak ada. Tapi faktanya saya dihidup. Tapi yang jelas saya serahkan semuanya kepada Pak Jokowi. Harus dicatat bahwa sampai hari ini saya tetap bertanggung jawab terhadap kejadian di Indonesia. Saya tidak lari bertanggung jawab. Tapi saya tidak bisa kontrol semua kesalahan yang dilakukan oleh kesalahan. Sekali lagi, kesalahan mereka ada juga kesalahan saya, karena saya kepala itu. Keputusan ini, tuntutan ini masa jalan dulu sampai besok tanggal 9 kami mengajukan pembelaan. Kemudian jalan dulu. Setelah itu baru kita dapat. Jadi jadinya, ya. Ini banyak hal yang kita dengan belajar. Dan undangannya yang jelas dalam suasana yang terus berkembang di negeri kita yang terus berkembang. Jadi kita berharap sendiri ya. Bisa teman-teman bisa masih datang. Saya saya mau korupsi, apakah saya korupsi di tempat yang baru dia bisa jadi banyak hal yang bisa dilakukan oleh saya. Anda lihat saja di perizinan-perizinan banyak di KKP perizinan dari awal saya bisa lakukan itu kalau niat sebagai ketua komisi 4-5 tahun ya. Jadi teman-teman saya tidak bermaksud untuk menutup-nutupi, saya hanya bicara mantap. Kenapa saya harus mengajari saya hanya menjalankan tugas dan saya akan ikut. Terima kasih.